main gunung. Walaupun di panas hari ini, cuaca sangat panas banget. Saya akan memberikan resepnya dan saya akan memasak. Kita mulai aja langsung guys, sekarang. Pertama kita pecahkan 2 telur aja. Sedikit lada bubuk, kita seasoning pakai lada bubuk dan garam aja, kita kocok, masuk telurnya. Dan biasanya kalau nasi Korea itu kan dimakannya pagi hari, bisa sore atau malam. Dan ini di siang hari ini saya akan membuat nasi goreng gulung. Saya akan mau iris-iris bawang merah, bawang merahnya sekitar 3 siung aja. Saya iris-iris. Kalau cabai tergantung selera, mau pedas, mau pakai cabai, mau atau enggak ya guys. Saya gunakan cabai rombok sekitar 5 siung aja, ya 5 siung, 5 biji cabai rombok. Saya iris-iris. Tadi bawang putihnya 2 siung aja. Kita tumis bawang merah ya. Sekarang kita masak nasi gorengnya guys. Kita masukkan bawang putihnya dan cabai romboknya. Kita aduk. Saya menggunakan tempe, kalian bisa menggunakan udang ataupun sosis. Dan tempenya. Kita aduk. Kita potong wortelnya di sini. Kita potong wortelnya. Kita iris-iris. Kita aduk lagi. Masukkan wortel ya, kita aduk lagi. Sekarang kita masukkan baksonya, baksonya potong 2 aja, oke. Kita aduk. Kita masukkan kaldu bubuk sama lada bubuk. Kita aduk. Kita masukkan garam. Nasi goreng tanpa kecap manis kurang sedap. Jadi saya masukkan kecap manis. Nah,
Sekarang kita matiin kompor ya. Hati-hati panas, guys. Hati-hati panas. Sekarang saya akan gulung. Kita gulung deh. Sekarang kita garnish. Pakai bawang, apa daun bawang? Dan tomat. Wow, di sisi nasi goreng gulung ala lepra lu. Thank you guys sudah respect dengan video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you guys, game visual. Sekarang saya mau cobain dulu. Cobain dulu ya guys. Bye bye guys.